Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya tetap sehat-sehat selalu ya di tengah kondisi seperti ini. Dan semoga webinar 1,5 jam ini bisa menemani waktu makan siang Bapak dan Ibu. Oke. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Festival Be Ready for 2021 Seizing the New Normal. Nah, kali ini bersama dengan Formasi Accolade Group sebagai informasi, Harvest Sterling Indonesia, Deco Learning, Foster and Bridge Indonesia merupakan salah satu unit bisnis dari Formasi Accolade Group. Nah, jadi selamat bergabung nih dan selamat menyaksikan untuk rekan-rekan yang menyaksikan di live streaming Facebook ataupun di YouTube. Nah, sebelumnya perkenalkan juga, saya Oktaverina, saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Dan pada sesi ini temanya adalah PMBOK Guide 7 Edition in a Glance bersama dengan Bapak Jerry Samosir, PMP, PMI, RMP. Nah, rekan-rekan yang ada di Facebook ataupun YouTube mungkin bisa di-share juga nih ke rekan-rekan lainnya mungkin yang belum bergabung, jadi agar kita bisa sama-sama mengikuti materi hari ini melalui live streaming Facebook dan juga YouTube gitu. Nah, rekan-rekan yang ada di Facebook ataupun YouTube dan yang ada di Zoom, kalau ingin nanti ada pertanyaan bisa langsung aja diketik di kolom komentar. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di Zoom bisa langsung aja diketik di kolom chat Zoom-nya. Dan untuk rekan-rekan yang ada di Zoom, kalau mau interaksi juga nanti bertanya kepada Bapak Jerry bisa, monggo silahkan. Oke, sebagai informasi juga nih Bapak dan Ibu, untuk Virtual Learning Festival ini kami juga mengadakan sesi donasi. Nah, jadi untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19, nah kami juga membantu nih untuk menyalurkan donasi tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yaitu ya di daerah pinggiran jalan, daerah sekitar Jakarta ataupun Bekasi. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin share sedikit rezekinya silahkan aja, nanti bisa langsung kontak tim kami. Oke. Nah, sebelum kita memulai materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu ya rules webinar sesi hari ini. Nah, rules-nya itu sudah ada di chat Zoom-nya. Jadi kalau misalnya mau dibaca silakan. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di Zoom silakan. Nah, sudah ada di chat room-nya. Ya. Rules-nya adalah mohon mencantumkan nama lengkap di profil akun bagi rekan-rekan yang di Zoom ya. Lalu yang kedua, mohon mengaktifkan video atau menggunakan foto profil saat sesi berlangsung. Lalu selanjutnya, pada saat pengisian absen, mohon menuliskan nama lengkap gitu. Nah, selama pembicara menyampaikan materi, seluruh audio peserta akan di-mute oleh saya. Nah, saat sesi nanti ada tanya-jawab, nanti rekan-rekan bisa langsung aja diketik di kolom chatnya. Untuk rekan-rekan yang ada di Zoom ataupun di YouTube, bisa langsung juga diketik aja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu untuk tanyain ke Pak Jerry pertanyaannya gitu. Atau misalnya mau langsung diskusi sama Pak Jerry juga bisa, langsung raise hand aja. Nanti saya akan unmute juga. Nah, selanjutnya, dimohon tidak keluar masuk ruangan Zoom selama sesi ini berlangsung. Dan yang terakhir, jika ingin meninggalkan sesi, harap memberitahu tim Formasi Akuladia atau admin yang melalui chat Zoom-nya. Gitu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita mau mengisi attendance list-nya dulu, ya, absensinya. Jadi, sudah ada link-nya, silahkan diklik. Kalau misalnya tidak bisa, langsung di-copy-paste dan ke browser masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, silakan dilengkapi sesinya cukup satu aja ya, yaitu sesi hari ini PMBOK Guide 7 Edition in a Glance bersama Bapak Jerry Samosir, PMP, PMI, RMP. Nah, saya kasih waktunya selama 2 menit ya Bapak dan Ibu.
Oke, 1 menit lagi ya. Untuk Bapak dan Ibu yang baru masuk juga mohon diisi absensinya dulu. Jadi Bapak dan Ibu bisa isi sesinya itu adalah yang hari ini PMBOK Guide 7 Edition in a Glass bersama Bapak Jerry M. Samosir, PMP, PMI, RMP. Gitu. Dan sebagai informasi juga nih untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini, jika ingin mendapatkan e-sertifikat, mohon untuk tetap stay terus dari awal sampai akhir. Nanti kami akan informasikan gimana sih cara untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Gitu. Oke, waktunya sudah habis ya. Tapi nanti sambil berjalan materi, kalau misalnya ada yang belum isi, silahkan diisi aja. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kepada Bapak Jerry, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, testing ini dulu ya. Test voice dulu, udah bisa dengar? Mbak Sudah, Pak. Okta? Sudah. Jelas suaranya. Oke, Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Hari ini saya diminta DCO Learning untuk membawakan topik yang sebenarnya pada saat ini ya, ini bukunya sendiri, informasi yang saya dapat belum final. Jadi informasi-informasi yang akan saya sajikan ini nanti saya sampaikan berdasarkan beberapa series webinar yang saya sudah coba ikuti, yang di-host langsung oleh tim pembuatan buku PMBK Guide ini. Jadi nanti kalau ada beberapa informasi yang mungkin akan berubah di bukunya nanti, ya mohon maklum karena pada saat ini informasi yang saya dapatkan bukunya sendiri belum final. Jadi teman-teman di PMI sendiri saat ini sedang membuka untuk publik ya, mungkin dia akan disortir untuk mereview, untuk kemudian buku itu akan kemudian difinalisasi berdasarkan input-input yang sudah ada. Sesi kali ini mungkin nggak akan 1,5 jam ya, karena memang banyak banyak hal yang menurut saya belum bisa saya sampaikan, dan slide saya juga tidak akan banyak, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kira-kira nantinya ketika buku ini di-publish, yang which is rencananya adalah tahun ini, yang sebelumnya disebutkan tahun lalu ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, dan mungkin kalau ada relevansi dengan pertanyaan dengan ujian nanti saya coba jawab, karena saya juga sudah coba inquiry juga dan saat ini memang belum ada yang pasti. Oke, kita lanjut aja. Nama saya Jerry Martin Samosir, saya saat ini sebagai program manager di Cisco ya, mendeliver project. Kebetulan project-projectnya sekarang sedang di Indonesia karena belum bisa berangkat keluar. Saat ini juga saya dipercaya sebagai VP Marketing dari Project Management Institute English Chapter. Jadi untuk channel-channel yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan informasi buku ini, saya sudah coba gunakan ya, mungkin tidak bisa maksimal, mohon maaf. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada, saya coba presentasikan. Selanjutnya, ini tampilan sekilas ya, jadi seperti kita ketahui bahwa PMBOK itu selalu di-renew rata-rata 3-4 tahun, di mana tujuannya adalah untuk merefleksikan bahwa PMI itu, buku PMBOK itu adalah sesuatu yang framework yang bisa di-adapt untuk setiap pada masanya. Nah, PMBOK Guide 7 ini agak sedikit ekstrim perubahannya, kan? Karena saya juga nggak tahu apakah nanti bagaimana relevansinya dengan Agile ya, karena memang banyak sekali materi-materi yang seharusnya spesifik untuk Agile sudah dimulai dimasukkan di buku ini. Ini tentu tidak lepas dari kecepatan dari dunia ya, dari dunia ini sendiri untuk berubah, sehingga secara mindset juga seperti kita ketahui bahwa Agile itu adalah sesuatu yang sangat-sangat applicable untuk beberapa dunia industri ya, terutama untuk dunia industri IT yang berhubungan dengan software development dan selanjutnya. Pun demikian, kita harus sadar juga bahwa dari saya pribadi, saya cukup melihat bahwa sebenarnya Agile ini sangat-sangat bisa diimplementasikan di dalam ranahnya sedikit, dalam ranahnya project yang selama ini dilakukan secara waterfall. Nah, untuk kalau untuk bagaimana implementasinya dari Agile itu sendiri di waterfall, sudah kita pernah
ya diskusi ya waktu itu di Virtual Learning Festival yang sebelumnya. Oke, so statement pertama ya, saya mungkin statement ini bisa saya disalah, bisa enggak, tapi yang saya dapatkan per saat slide ini saya buat bahwa PMO Guide 7 edition ini belum di finalize ya, dalam artian belum selesai lah. Jadi mungkin ada proses editing walaupun mungkin hanya sedikit. Nah, coba kita flashback sebenarnya kenapa sih PMBK Guide ini selalu disesuaikan dengan zamannya ya. Jadi khususnya untuk yang PMBK yang sekarang ini. Jadi kita bisa tahu bahwa saat ini itu yang namanya perubahan itu sangat sangat luar biasa cepat ya. Kita bisa lihat lah ya, banyak e-commerce yang datang dan tiba-tiba besar, dan banyak juga e-commerce yang datang dan mati. Contohnya belanja.com yang dari Telkom, kalau nggak salah sudah ditutup ya. Nah, dengan cepatnya perubahan ini, dengan cepatnya para kompetitor juga datang dan menjadi besar, maka regardless industrinya, maka kita dari PMI, khususnya ini ya, background ini saya dapatkan dari teman-teman yang mentrak bukunya, itu bahwa itu kita memang harus adopt gitu ya, adopt. Dalam artian kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri. Nah, dari sisi PMI sendiri melihat bahwa selama ini itu PMBOK itu banyak, bahkan banyak yang bilang bahwa itu sudah usang gitu ya. Dan PMI juga merasa memang walaupun tidak 100% usang, PMBOK itu memang perlu dirubah untuk menyesuaikan pada zaman yang sekarang. Nah, karena itu PMI sendiri merasa bahwa oke, kita harus buatkan sesuatu atau framework yang dalam bentuk PMBOK yang bisa menyesuaikan pada zaman yang sekarang. Termasuk juga kalau kita lihat dari sisi organisasi yang lainnya, terutama di tempat saya bekerja sendiri, kita yang selama ini sangat sangat hardware traditional hardware company, kita saat ini bisa kita bilang bahwa kapal sebesar kami ini sekarang sudah shifting. Itu kenapa di perusahaan kami, tempat saya bekerja, itu banyak rekrutmen baru. Kita punya rekrutmen dari kalau nggak salah dari mana ya kemarin, dari salah satu software company yang cukup besar, namanya Bu Maria Martinez kalau nggak salah namanya, dia itu yang akan melead dari bagaimana perubahan-perubahan di Cisco itu terjadi. Jadi kita bisa lihat di layar bahwa organization itu juga harus merubah ya. Tahu bahwa cara perusahaan itu merubah itu adalah melalui project. Jadi kita ada di PMBK yang ke-6 juga jelas dijabarkan bahwa dari state organization yang sekarang, bagaimana kita akan shift ke organization, state organization yang selanjutnya. Itu dilakukan bagaimana? Kita melalui program, melalui project, melalui portfolio yang dirubah. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, supaya itu terukur, itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan planning yang baik. Yang tentu, menurut saya teman-teman sudah cukup aware bahwa kita yang di dunia project management ini harus benar-benar mengukur ya, apa yang akan dirubah, bagaimana kita sana, dan apa yang kita butuhkan, baik dari segi uang, dari segi human resource, atau seperti yang harus kita ambil supaya kita bisa merubah. Nah, selain dari sisi itu sendiri, kita bisa lihat dari sisi leadership dan strategi. Nah, dari leadership sendiri, walaupun ini sudah banyak sekali di-input di PMBK yang sebelumnya, saat ini mungkin akan lebih di-emphasize lagi ya. Jadi, sekalipun kita tahu bahwa perusahaan itu besar ya, itu ada banyak SOP, banyak peraturan, banyak government rules yang harus diikuti, pada dasarnya untuk dalam melakukan perubahan project, melakukan roadmap dari suatu perusahaan, melakukan eksekusi project yang nantinya diharapkan bahwa itu akan men-shift perusahaan dari state A ke state B, itu dibutuhkan yang pertama strategi dan dibutuhkan leadership untuk bisa mengeksekusi strategi-strategi yang sudah diharapkan bisa mengubah atau membuat flexibility dari perusahaan itu untuk adapt di dunia yang ada sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa leadership dan strategi itu di-acknowledge sebagai two critical skills that required to become a more effective project leader yang dalam hal ini di dunia kita sangat diperlukan. Itu kenapa banyak sekali ya, kalau saya pribadi ya, di tempat saya bekerja itu banyak sekali project manager atau program manager yang
kadang itu ketika dia datang aja ke, misalnya dia di assign satu project itu, banyak team member itu cukup senang karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan satu leadership yang cukup baik yang nantinya akan membantu kita dalam strategize project itu bagaimana dieksekusi. Nah, di dalam buku PMBOK yang ketujuh ini, ya, yang edisi yang ketujuh ini, hal-hal ini sangat diemphasize. Ya, jadi nantinya bukunya yang dulu berupa guidance A ke B ke C itu yang sebelumnya sekitar nggak tahu 700-800 halaman mungkin akan lebih karena okay, kita buat 250 halaman, tapi itu benar-benar merupakan satu lebih ke arah principles ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bagaimana itu dilakukan. Nah, kita harus juga tahu bahwa selama ini cara kita mengerjakan itu nggak bisa seperti itu aja. Yang dulunya proyek itu ya kita harus bikin SOW, habis SOW tanda tangan, kemudian kita lakukan berdasarkan SOW dan kemudian kita hasilkan. Nah, sekarang itu nggak bisa seperti itu karena mungkin dari proses pembuatannya sendiri tujuan awal yang harusnya katakanlah kita membuat software, software itu yang harusnya mengaccomplish pekerjaan bisnis proses ABC itu udah nggak relevan lagi. Jadi yang dulunya itu, kan kita sering dengar kan, proyeknya dibuat tapi begitu selesai produk itu nggak digunakan. Nah, di dalam buku ini hal itu cukup sangat cukup diadopsi ya. Jadi kita harus aware bahwa perubahan itu adalah hal yang nggak bisa kita hindari. Nah, di dalam buku yang ini pemahaman saya ketika saya baca, saya dengar dan saya lihat bagaimana orang-orang dari tim menjelaskan itu sudah berusaha untuk diadopsi ya. Tentu ya nanti bagaimana tingkat keberhasilannya harus kita ukur belakangan ya kan. Terutama kalau kita lihat dari sisi teknologi. Kita tahu bahwa banyak robotisasi lah ya kita bilangnya, bahwa banyak perusahaan yang selama ini bergantung kepada orang yang dulu namanya padat karya, sekarang itu lebih ke arah high tech implementation ya. Sehingga dari sisi manpower atau human resourcesnya atau resourcesnya lah ya, terkait dengan orang, tools maupun tekniknya itu sudah berubah. Kenapa? Karena memang katakanlah yang selama ini dikerjakan oleh manusia sekarang itu dikerjakan robot tentu akan berbeda ya. Kalau dulu mungkin kalau orang yang murni manajer, kemudian supervisor dan kemudian orangnya atau timnya dalam ini. Orang-orang pekerjaannya. Kalau sekarang mungkin robot itu mungkin ada hubungannya dengan okay, kita kan punya 1-2 orang instead of 100 orang, yang 1-2 orang akan melihat dari sisi teknikal, dari sisi teknik sipilnya, dari sisi teknik mekaniknya. Kemudian ada proses tambahan IT di situ ya, melihat robot, proses robotik auto-automation-nya, kemudian proses bagaimana nanti dia bisa mengupgrade software dan segala macam. Nah, hal inilah yang harus juga yang PMM merasa, oh ini juga harus kita berusaha masukkan faktor-faktor ini di dalam buku ini. Jadi buku PMBOK itu diharapkan tetap relevan dengan kondisi dunia yang sekarang ini. Oke. Okay? Nah, saya coba ini sebenarnya saya ambil dari salah satu presentasi yang saya dapatkan di webinar ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kiri yang warna biru, ini adalah bagaimana structure dari PMBOK itu dulunya ya. Ya maksudnya dari 6 dan sebelumnya. Saya kebetulan belajar dari buku ketiga ya kurang lebih seperti ini. Yang dulu kalau kita lihat di sini, kemudian nanti ada introduction, project environment, dan role of project manager sendiri. Nanti terkait dengan organization type-nya dan segala macam itu dibahas di bagian yang pertama. Terus yang kedua, ya, yang kedua itu dia akan membahas knowledge area. Ada di proses integrasi, scope, schedule, quality, resources, communication, risk, procurement, dan stakeholders. Ini sesuatu yang sebenarnya memang secara framework itu dibuat supaya bisa mengabsorb semua kebutuhan project itu sendiri, baik dari preparation atau planning ya sampai eksekusi, monitoring, and closing-nya. Dan kemudian dalam prosesnya hal ke semua nasar ini dibagi ya dalam proses inisiasi apa saja harus dilakukan dalam proses knowledge area ini, dalam planning, execution, monitoring, control, and closing. Nah, itu yang saat ini menurut banyak orang ya terutama orang-orang yang berkecimpung di dunia software development itu bilang itu udah kuno gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa kalau di buku ini kan diharapkan bahwa kita collect requirement, kemudian requirement documentation design of, baru kemudian kita proses planning dan selanjutnya untuk dieksekusi.
Nah, itu yang diharapkan, yang dirasa sudah cukup kuno, karena dengan cepatnya perubahan dunia, perubahan market itu sudah tidak relevan lagi. Dan kemudian untuk yang terakhir itu ada appendix, close study, dan index. Nah, coba kita lihat di frame-nya yang untuk bekas Evan ini. Di sini itu dibuatkan bahwa dimulai dengan introduction, kemudian dilanjutkan dengan value delivery system-nya apa, bagaimana secara value itu deliver. Jadi instead of deliverable oriented delivery system, ya dibalikan, kita ngomongin value, karena pada akhirnya mungkin kalau kita melakukan project bukan end product-nya yang menjadi penentu keberhasilan project itu. Bisa jadi prosesnya juga ada SOP yang harus dirubah untuk kemudian produk itu mungkin tidak sekompleks yang seharusnya, tapi dibantu proses SOP yang baik, produk yang cukup bisa mengadopsi bisnis proses yang diharapkan, itu bisa di-solve. Nah, di dalam project deliverable principle sendiri, nanti kita akan bahas di halaman selanjutnya, ada stewardship, ada team, ya, ada stakeholders, ada value, ada holistic thinking, leadership, tailoring, quality, complexity, opportunity, and threats. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, nggak serta-merta apa yang ada di sebelah kiri itu ya, akan benar-benar kita hilangkan dari di buku yang baru, ya. Ya, kita lihat di sini ada di, kalau kita ngomong stewardship itu mungkin kita bisa kita okay dengan communication. Team bisa dikaitkan dengan resources dan communication. Value kita bisa kaitkan dengan quality dan scope. Ya, holistic thinking itu kita bisa kaitkan dengan integration. Tailoring, ya itu di integration, bagaimana kita meramu quality tetap quality. Complexity kita bisa kaitkan dengan dari scope-nya sendiri, dari risk-nya sendiri, dari resources sendiri. Opportunity and threats tentu ada di risk. Adaptability and resilience, ini mungkin nggak exactly tidak ada di sebelah kiri ya, tapi kita tahu bahwa ada proses integrasi dan ada proses proses untuk mengalignkan ya semuanya. Antara itu change management yang biasanya kita kalau kita ngomong itu ada di cost, ada di cost, schedule, dan scope, bagaimana kita berubah. Nah, performance domain-nya, so instead of kita fokus di prosesnya, inisiatif membagi-bagi, kita melihat bahwa proyek itu sebenarnya tingkat keberhasilan yang perlu sebenarnya kita emphasize untuk dilihat lebih detail itu adalah yang pertama tim itu sendiri. Ini benar-benar kalau yang sudah belajar Agile ya, atau mungkin praktisi juga di Agile, tim itu adalah tim inti dari proyek itu sendiri. Ya, makanya kita harus mempersiapkan environment yang bagus, kita harus mempersiapkan tim yang kohesif, kita harus trust ya, karena mereka harus bisa memanage diri sendiri. Sekalipun kita punya ada katakanlah Scrum Master, lebih karena memfasilitasi bagaimana sebaiknya secara Scrum untuk proses itu bisa dilakukan. Kemudian ada proses di sini yang namanya life cycle yang menurut saya cukup cukup menarik, di mana life cycle itu adalah menurut saya ya, secara project apakah life cycle itu cukup singkat atau cukup compact untuk bisa mendeliver project itu sehingga apapun value yang diharapkan masih tetap relevan ya. Kemudian tapi ingat kita di performance itu juga disebutkan bahwa kita tetap harus melakukan planning dengan baik even though kita tahu bahwa kita nggak bisa menghindari yang namanya uncertainty. Ya, jadi kita tahu bahwa kita plankan sebaik apapun tetap akan menghadapi adanya perubahan-perubahan. Kemudian ada proses delivery, kemudian bagaimana tim bisa melakukan performance yang baik, dan pada akhirnya proses dari project itu sendiri bagaimana dilakukan. Termasuk juga bagaimana kita meramu ya, tailoring ini spesifik dari sini ya, kita bisa lihat. Dan terakhir, bagaimana models, methods, dan artifact yang harus mungkin bisa kita ambil ya, kita ambil untuk kita implementasikan. Ingat bahwa definisi proyek itu belum berubah ya. Proyek itu adalah sesuatu yang unik yang dilakukan dalam waktu tertentu mendapatkan hasil yang unik itu sendiri ya. Kemudian ada appendix, ada glossary, dan ada index. Oke, mudah-mudahan saya nggak terlampau cepat ya. Saya lanjut dulu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh di keep dulu sebentar. Tapi kalau memang dirasa penting sekali boleh langsung ya di resennya bisa kita pause untuk kita bahas sebentar. Nah, kaitannya dengan value delivery system-nya. Jadi kita harus melihat bahwa
apapun yang menjadi, ya, apapun yang menjadi tujuan dari program, portfolio, project, itu harus senantiasa align dengan strategi atau dari tujuan dari bisnis sendiri. Kita nggak bisa hindari, kita nggak bisa bilang bahwa ini project ini bagus gitu. Kalau itu tidak bisa mensupport, ya kalau dia misalnya non-profit organization, mungkin bisnis proses. Kalau dia bisnis oriented, bisnis untungnya gitu. Kita harus melihat gitu ya. Untung ini bisa jadi bukan dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam proses penghematan biaya, mungkin dalam proses SOP atau bisnis proses yang lebih singkat, atau mungkin time to deliver produk yang lebih cepat, ya itu harus alignment. Nah, itu kenapa yang selama ini mungkin kesannya ya, PMBG itu diterjemahkan bahwa PMBG itu adalah proses yang lama, planningnya udah berapa lama, executive-nya berapa lama. Sebenarnya itu tidak benar. Kalau saya pribadi, di dalam buku yang lama juga disebutkan bahwa yang namanya rolling wave plan, ya, di mana kita bilang, oke, kita tahu bahwa value ini lebih awal, mungkin kita harus plankan lebih awal untuk bisa deliver lebih cepat, untuk kemudian kita bisa memplankan hal-hal lain yang kita rasa mungkin bukan priority dari proyek kita. Oke, okay? Statementnya apa? Sini kita disebutkan bahwa reflect behaviors and action intended to influence and save the project system behaviors to produce desired results and outcome. Jadi dalam prosesnya itu ya, kita harus berorientasi sama hasilnya ini bagaimana ya. Jadi si seorang practitioner di project management harus berusaha untuk menginfluence ya, baik itu menerima input maupun memberikan output. Ya, memberikan input sini maksudnya menerima dan memberikan apa yang kira-kira ke bagian yang lainnya, dalam hal ini mungkin dari tim operation kah, dari tim project customer kah, atau dari tim management kah, supaya apapun yang kita hasilkan itu benar-benar selaras dengan yang kita sebutkan di atas, yaitu strategi atau bisnis. Contohnya saya mungkin coba aplikasikan di dunia saya ya. Ketika saya diterima project ya, saya terima project, saya tanya dulu, sebenarnya proyek ini ya, katakanlah kita install 1000 routers ya, 1000 atau 1000 BTS atau 1000 InnoB, apa tujuannya? Apakah hanya install? Tentu enggak kan? Kita harus tanya, oh tujuan kami itu adalah supaya kita bisa get more coverage ya, coverage satu. Yang kedua mungkin ya subscriber, kita harapkan dengan coverage yang lebih luas, kita bisa mendapatkan subscriber lebih banyak. Oke, nah, dengan mendapatkan subscriber, apa kira-kira experience dari customer yang diharapkan? Oh ya tentu dong, kita harapkan mereka punya internet yang cepat, kalau melakukan email lebih lancar, kalau video call lebih lancar, tidak seperti yang sekarang, katakanlah di infrastruktur yang sekarang. Oke, kalau dari saya pribadi itu ada beberapa hal. Yang pertama, menginstal InnoB dan router ataupun apapun infrastrukturnya. Yang kedua, memastikan reliability dari sistem itu sendiri. Nah, ini akan saya bawa ke internal saya, mengatakan bahwa, okay, ternyata dia punya KPI. Nah, KPI itu akan saya translasikan. Yang namanya cepat itu gimana? Kita bilang, oh, saya cepat itu kalau video call bisa. Okay, video call itu berapa KBPS atau berapa kecepatannya? Kita translasikan demikian. Dan kita translasikan lagi berapa jumlah orang yang mungkin ya diharapkan dalam satu antena atau dalam satu InnoB itu melakukan komunikasi. Katakanlah dia bilang concurrent-nya rata-rata itu 15, berarti 15 kali berapa yang tadi kita bilang itu harus dipenuhi oleh pertama perangkat InnoB-nya sendiri, antenanya bisa di-adopt, kemudian transmisinya. Sesudah dapat transmisi, oke, ini transmisinya oke sampai ke internet gateway. Internet gateway-nya udah oke belum? Apakah dia memang ternyata sambil bottleneck kalau dia misalnya mengakses situs-situs yang di luar? Oke, kalau memang bottleneck, apa caranya? Mungkin kita bilang, oke, bisa nggak YouTube itu bikin case server di Indonesia? Jadi, hal-hal ini yang harus kita lihat, sehingga ya dalam prakteknya banyak sekali ya dalam yang saya alami, banyak sekali prosesnya itu ketika customer bilang, oh iya ya, ternyata saya ini nggak butuh seperti itu ternyata. Satu sisi itu baik buat dia, tapi satu sisi yang lain biasanya saya itu suka kena sentil atau kena jewer sama teman-teman account. Karena teman-teman kan merasa kita mau jualan, Jerry. Tapi sisi yang lain kita harus lihat gitu. Kalau for the sake of jualan ya, itu customer pasti nggak balik lagi. Dia akan bilang, gue udah keluarin 60 juta dolar, tapi value-nya kecil gitu. Lebih bagus kita bilang, oke, okay, kita dia mengeluarkan, oke, okay, akhirnya gue yang ini gue pending deh, karena memang sepertinya belum gitu. Oke, okay, ketika dia mengeluarkan 7 juta, tapi dia dapat value 10 juta, yang dia lakukan adalah, seperti pengalaman saya pribadi,
Jer, saya itu punya 50 juta dolar saya mau belanjain. Kira-kira menurut lu, kan lu udah tahu nih bagaimana kami bisnisnya. Lu bisa kasih masukan ke kami nggak? Kira-kira proyek apa lagi yang harus saya lakukan supaya nanti yang tadinya customernya udah senyum, saya mau diketawa, terbahak-bahak, bisa kayak seamless gitu. Nah, itu yang menurut saya pribadi, dan kebetulan di perusahaan saya itu cukup di-emphasize ke kami project manager sebagai ambassador dari perusahaan saya ke customer, bagaimana kita bisa ya bisa menjadi trusted advisor buat mereka. Most of the time itu bukan rocket science, tapi kalau kita lihat di sini, ini sangat-sangat-sangat didapat oleh PM Bob yang nantinya akan kita ingin. Kalau kita lihat lagi ada tiga itu principal statement-nya ya. Yang pertama, summarize objective of the practice. Dan kemudian yang ini saya highlight nih. Principles reflect good practices. Ya, jadi kalau teman-teman dengar ya, sering-sering sekali itu, ini dulu pernah saya terima apa namanya statement yang sangat baik sekali dari mantan PMI Indonesia, Malaysia chapter. Dia bilang, waktu itu saya hampir diskusi pribadi, saya bilang, kenapa lu selalu bilang, Pak, itu, Cik, kenapa lu selalu bilang itu good practices? Dia selalu bilang begini, sebenarnya ini menyalahi konsep project itu sendiri kalau kita bilang best practices. Kenapa, Jan? Karena ketika kita ngomongin project, kita udah tahu project itu unik. Berarti, apapun yang the best untuk project A, belum tentu the best untuk project B. Adanya practices-practices ini yang berbeda-beda, mungkin secara waktu berbeda, mungkin secara teknologi berbeda, mungkin secara the way of doing things berbeda, itu adalah good practices yang akan menjadi best practices ketika kita mengaplikasikannya di type of project tertentu, ataupun condition project tertentu, atau di environment project tertentu. Ya, jadi diharapkan dengan menyatakan bahwa apapun yang ada saat ini bukan best practices. Anyway, kita tahu bahwa dari dulu itu tidak pernah PMI sendiri mengklaim ya, mengklaim PMI itu adalah the best practices. Tidak pernah. Yang selalu diklaim adalah the most widely adopted. Kenapa most widely adopted? Karena memang dia consists of best consists of good practices. Ya, itu yang penting. Nah, yang ketiga di sini poinnya, principles provide parameters within which to operate. Jadi parameter-parameter ini yang harus kita lihat, yang mungkin menjadi guideline kita. Nanti kita lihat bagaimana PMI berusaha untuk mengadopsi ini. Ya. Ingat, there are many ways to remain aligned with the intent of the principle. Jadi kalau nanti dalam buku ini juga sudah bilang bahwa kami itu ya, kami itu menyediakan hanya principles-nya aja. Ketika nanti menerima cara yang lain yang mungkin secara wording tidak tepat, tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa yang kita akan tampilkan ini adalah guide principle-nya kita yang kita rasa cukup generic enough untuk kemudian kita bisa adopt ya, kita ambil dan kita pilih ya. Ibaratkan aja lah nanti PMBK ini adalah kayak gudang senjata. Kita dapat project ya, kita lihat proyeknya ini, kita masuk ke gudang senjata itu, kita ambil tools-tools yang perlu untuk kemudian perang ya, untuk kemudian mendapatkan tools yang benar-benar kita perlukan untuk melakukan project ya. Nanti bagaimana caranya nanti ada di slide selanjutnya, tapi intinya bahwa good practice itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, coba kita lihat bagaimana ini berusaha dihubungkan ya. Jadi slide ini saya cukup waktu ditampilkan saya cukup tersenyum. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah cara yang paling apa ya, paling make sense menurut saya. Dan menurut saya, oh ya benar ya gitu ya. So instead of kita bikin dalam semua dalam buku ya semuanya, which is nggak mungkin, dan yang kedua tidak punya flexibility untuk di adjust sering dengan apapun yang terjadi di lapangan, maka si PMI bilang oke. Okay, supaya gue bisa nih ya, supaya gue bisa yang kiri walaupun itu tanda kutip kelihatannya obsolete, yang sebelah kanan kelihatannya sangat generik dan nggak exactly memberikan penjelasan seperti yang di sebelah kiri, bagaimana sih caranya? Nah, dibuatlah yang namanya Standard Plus Digital Content Platform ini. Kenapa? Di situ nanti ada platform links to do the models dan artifact-nya, sehingga kita bisa search tuh. Jadi diharapkan itu kayak
jadi platform untuk kita mencari ya. Misalnya aku ngomongin risk, kita ngomongin risk. Oke. Risk itu nanti kita bisa lihat macam-macam dari bagaimana kita mengidentify. Mungkin nanti akan ada specifically bilang, oke, untuk risk di dunia IT seperti ini dan so on. Dan so on. Kemudian, selain itu, platform ini harus incorporate ya. Saya coba ini ya, saya coba tandain ya. Teman-teman bisa fokus. Jadi, yang di bawah ini, incorporate content from all PMS standard. Jadi, instead of hanya untuk PMBOK-nya sendiri, dia akan coba nge-linkkan itu ke standar kita bagaimana untuk menghandle risk, termasuk juga nanti bagaimana kita menghandle katakanlah untuk di dunia, tanda kutip, di business analysis-nya, segala macam. Jadi ketika dia masuk ke dalam konten digital yang di platform ini, kita masuk tuh, kita bisa search, dan kita punya banyak hal yang mungkin bisa kita interkorelasikan dengan apa yang kita hadapkan di project. Nah, saya itu masih kepikiran bagaimana caranya membatasi seseorang yang bisa masuk ke platform ini dengan buku yang dijual. Saya masih agak bingung gitu ya. Logikanya saya, berarti semua orang yang punya PMI ID, ya, mungkin sebagai member, bisa mengakses ini gitu. Nah, itu yang mungkin akan saya masih wait and see ya bagaimana itu dilakukan. Oke. Okay? Nah, di dalam konten sendiri akan ada how to ya. Jadi how to-nya itu diharapkan bisa segenerik mungkin di dalam actual practices-nya. Termasuk ketika ada practice-practice baru. Jadi platform ini jadi tidak kaku seperti buku yang harus cetak ulang ya. Jadi lebih oke bisa kita lakukan. Saya sampai saat ini saya masih bingung bagaimana korelasinya buku yang dijual, baik itu apakah buku digital, apakah ada kode-kode sendiri yang harus kita masukkan di platform supaya kita bisa mengakses digital content ini. Atau mungkin bisa jadi juga ada serial number, begitu kita dapat ada serial number ini harus kita tie dengan user ID kita di PMI. Nggak tahu, saya belum melihat itu. Tapi mungkin ini sesuatu yang cukup menarik menurut saya. Saya nggak tahu apakah sudah ada, tapi dalam prosesnya ketika saya mencoba melihat di semua resource yang saya punya itu belum secara gamblang menjelaskan. Nah, ini adalah digital content platform-nya ya. Jadi kalau kita bisa sini, this is how to practice-nya ya. Kalau kita ada di tengah ya, jadi kita akan login ke halaman itu. Mungkin ada topik yang mungkin sudah terdefinisi secara generik ya, ada risk management dan agile, jadi kita bisa klik, kemudian kita akan dapat tuh, mungkin ada dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video yang mungkin bisa kita gunakan, ya. Kalau kita bisa lihat di sini itu, bahkan sebelah kiri itu ada risk management template-nya, jadi kita bisa download lah ya, seperti yang mungkin kontennya akan ada risk management template in agile, atau sorry, in IT development, risk management berjalan in construction, mungkin akan seperti itu, tapi intinya adalah, karena ini digital content ini bisa dibuat se-fleksibel mungkin. Jadi kalau misalnya video itu, oh ini kurang relevan dengan Indonesia, dia akan berubah. Gitu. Saya nggak tahu apakah intensinya dari PMI adalah supaya buku yang tadi itu bisa lebih lama masa berlakunya dan lebih banyak fokus di dunia konten digital content platform, saya kurang tahu. Tapi dengan adanya ini diharapkan, ya, dengan adanya ini diharapkan tidak terbataslah resource yang kita gunakan dalam menjalankan project, terutama buat kita-kita yang di dunia project management. Oke. Jadi dengan hal ini tidak terbatas. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk bisa kita lihat nanti bagaimana selanjutnya. Nah, apakah misalnya saya punya buku yang lama bisa register juga, saya kurang tahu. Jadi hal ini cukup sangat 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 menarik menurut saya ya. Dan di sini juga ada risk management, ini adalah contoh-contoh lainnya. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat nih sebentar saya ini kelihatannya ada. Oke. Okay. Kalau kita lihat di sini secara overall project ya. Oke. Okay. Kita bisa lihat di sini bahwa di yang sebelumnya dia itu prescriptive not descriptive ya. Kalau di sebelah kanan itu kita lihat untuk seven edition ya. Lebih ke arah bagaimana principal gate kita ke mindset, ke action, ke behavior kita dalam menjalankan project ya, baik dari project delivery, agile, lean-nya, segala macam.
tapi lebih ke arah principle guideline, ya, rather than lu harus melakukan ini, melakukan ini, mengenai tulisan teknik seperti ini, ya kan? Nah, secara desain kita bisa lihat di sini bahwa inputnya, outputnya, teknikalnya ada, tapi kalau yang sebelah kanan itu bagaimana ke interactingnya, interpendensi dari activity, kemudian lebih fokus kepada, ya, fokus kepada outcomes-nya daripada the on top of the referables. Jadi kalau the referable misalnya kita bilang, oh kita punya software A, oke. Tapi dengan punya software A ini, yang kita tahu ini, sebenarnya apalagi yang bisa kita lakukan? Apalagi yang mungkin bisa kita gunakan dari proses pembuatan software itu, mungkin dengan ada alignment SOP yang lebih baik, sehingga punya punya software business life cycle yang lebih baik, atau software business business proses yang lebih baik, itu sesuatu yang mungkin ya, yang mungkin atau menurut saya sih diharapkan ya, diharapkan dari PM untuk bisa lebih di-emphasize. Kemudian kalau di environment project-nya, ya baik untuk internal sama eksternal itu sama-sama. Kalau untuk aplikasinya ya, aplikasinya. Sebenarnya ini kalau menurut saya PM itu malu-malu bilang bahwa dia lebih ke arah yang waterfall project. Nah, kalau yang baru nanti diharapkan any kind of project baik maupun yang dieksekusi secara agile atau tidak itu bisa dieksekusi. Nah, target audiensnya yang selama ini lebih ke arah calon ataupun project manager, sekarang itu lebih ke arah akan ada role-nya ya, baik itu team member-nya, maupun leader-nya, maupun sponsor-nya, maupun product owner-nya khusus untuk agile. Jadi, dia itu lebih luas jangkauannya. Kalau yang kemarin itu lebih ke arah bagaimana kita menjalankan project. Kalau dilihat dari sisi project manager, sekarang kita lebih ke arah generic, jadi the whole project. Jadi semua diharapkan guideline ini bisa diabsorb oleh semua orang. Jadi kalau saya bilang mungkin lebih simpelnya dari project stakeholders. Ya. Degrees of change-nya ya, kalau selama ini kan dia biasanya incremental ya. Sekarang itu lebih ke arah principle-based reflectful value differentiation. Jadi lebih ke arah benar-benar secara prinsipal bagaimana value ya, value dari project management sendiri bisa di-deliver. Ya, deliver. Jadi kalau selama ini dia di okay, ini kita perbaiki yang dulu misalnya communication itu consists of communication dan stakeholder, sekarang kita bisa yuk ada communication-nya, ada part-nya, itu incremental. Kalau ini enggak, kita berdasarkan prinsipal yang pada akhirnya ingat di awal tadi kita harus mendeliver value yang menjadi penting buat project. Kalau enggak dasnya seperti sebelumnya ya, lebih kita bikin initiating segala macam. Kalau sekarang itu mungkin di dalam yang digital content itu ada spesifik ya, ada spesifik guidance yang akan kita provide ya. Oke, mungkin saya harus ke satu, sorry ya, saya coba stop sharing dulu. Saya kehilangan satu slide yang menurut saya cukup penting ya, sebentar ya. Sebelumnya saya punya satu slide, mohon maaf, yang mungkin kemarin tidak ini ya. Bentar. Itu oke, sebentar. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Saya coba share lagi. Oke, Dokter bisa lihat apanya? Bisa lihat layarnya? Siapa? Yang baru. Oke. Ini satu slide yang menurut saya cukup baik yang menjelaskan tadi ya prinsipal yang 12 tadi ya. Kalau kita lihat kan tadi ada 12 prinsipal di sini ya, di stewardship dan segala macam ini, bagaimana translasinya ya? Bagaimana translasinya sebenarnya? Jadi kalau translasinya seperti ini, first of all ya, kita harus yang menurut saya sangat penting di garis bawah itu adalah semua ini sebenarnya akan merefleksikan kondisi bahwa each project is unique. Jadi ini satu statement yang sesudah saya coba baca, kemudian ada penjelasannya yang saya dapatkan, saya dengarkan tim ahli dari PM menjelaskan. Padahal kesimpulan saya, oh ternyata itu sebenarnya dia enggak totally berbeda dengan konsep PMBOK yang lama, tapi mungkin caranya aja yang berbeda. Kalau yang dulu itu ya, project itu unik, tapi harus dulu define. Kalau sekarang itu, oke, mari kita mengadopt
sesuatu yang akan berguna, akan baik buat customer. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama, be a diligent, respectful, and caring steward. Tadi kita bahas stewardship ya. Jadi sebagai seorang leader dalam proyek, kita harus lebih rajin lah. Dan ketika kita menanyakan pendapat, lebih respect. Dan ya sebagai pemimpin, kita harus lebih menunjukkan leadership yang baik ya. Kita tahulah banyak macam-macam. Ada yang bilang servant leader ya. Macam-macam lah istilahnya. Tapi menurut saya leadership itu nggak selalu sebaiknya servant leader. Enggak. Dalam posisi tertentu, kita harus benar-benar dictatorship leadership. Kita harus mengaplikasikannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi di mana semua tim sudah kebingungan, semua tim sudah ada mulai friksi, ya itu mungkin sesuatu yang harus kita lihat, kita adjust. Oke, pada momen seperti ini kita nggak bisa lagi mengakomodasi seperti servant leadership, tapi bisa lebih ke arah dictatorship. Yang kedua, kita harus build a culture of accountability and respect. Oke, okay. Kalau di sini disebutkan di sebelumnya itu adalah tim ya. Jadi it's all about the leadership ya. Leadership itu orang selalu berpikir leadership itu dia harus jadi pemimpin, enggak. Sebenarnya leadership itu kalau saya pribadi itu melead diri sendiri itu juga penting. Kalau kita bisa melead sendiri berarti kita bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan, which accountability, dan merespek orang. Jadi sebagai bawahan pun kita harus respect atasan kita, bukan hanya atasan merespek bawahan. Contohnya seperti ini. Kalau leadership yang dari yang top down ya, kita lebih ke arah okay, gua harus mempertimbangkan bahwa gua. Tapi satu sisi yang lain saya juga menemukan banyak engineer itu yang cukup peka dengan kita. Misalnya, seharusnya kita itu memang tanda kutip mengomong engineer kita, okay, tolong dong biar kita kompak gimana caranya segala macam. Mereka memberikan feedback supaya proyek ini bisa dilakukan dengan baik. Itu satu hal kalau kita lihat dari top down. Tapi dari bottom up, bisa kita bilang, PM gue ini kayaknya butuh data-data ini lebih cepat. Kenapa enggak gue proactively sampaikan ya? Sehingga ketika dia akan membuat misalnya weekly report, dia lebih mudah. Kalau saya pribadi itu. Jadi leadership itu enggak selalu dari atas ke bawah, tapi bisa dari bawah ke atas. Dan so far ya, selama saya bekerja sebagai karyawan, itu selalu yang saya pegang ya. Karena saya selalu berasa, okay, saya punya kewajiban ya. Saya akan value profesionalisme saya, rather than lihat dia siapa, bahwa saya harus memberikan sesuatu yang baik, yang bisa memberikan impact ya, baik ke atas maupun ke bawah dari pekerjaan. Jadi dari accountability saya melakukan task saya, sama bagaimana saya bisa menghargai atasan saya dengan memberikan outcome yang baik ke beliau. Misalnya seperti itu. Yang kemudian ada engage stakeholders, ini mungkin standar lah ya, dari dulu juga sudah ini. Yang keempat itu focus on value ya, seperti kita di sini, value ya. Kemudian, nah ini nih, yang menurut saya sedikit kurang di-emphasize di buku yang lama. Di buku yang lama itu kita bisa ngelihat seolah-olah, kalau sebenarnya nggak ada integration di awal kan, jelas-jelas di integration. Seolah-olah semua itu silos gitu. Jadi, rather than focus on how to make a better process, kita bilang itu, okay, kita udah punya cycle, kita fokus pada pekerjaan kita. Kalau saya ngelakuin ini, gimana caranya biar baik gitu. Padahal, kalau kita pikir-pikir, misalnya ini engineer melakukan desain, desain itu cukup bagus menurut dia. Mungkin buat sebagian orang, tapi mungkin ada engineer baru yang cukup pusing ketika melihat bagaimana desain itu akan diterjemahkan dalam bentuk konfigurasi, dalam bentuk action. Jadi kita harus merecognize dan sistem integrasi itu harus kita buatkan dalam satu hal yang sangat kohesif, sehingga apapun yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari interaksi dengan dalam kutip sistem, project sistem yang ada, sehingga pada akhirnya kita menghasilkan satu pada akhirnya yang dia dibawa ya, satu outcome yang bisa balik lagi tadi ke value tadi ya. Kemudian ada nomor 6, motivate, influence, which is coach and learn ya, ini standar juga ya. Selain kita memberikan sesuatu ke orang yang menurut kita mungkin lebih berpengalaman, kita harus tetap belajar untuk hal-hal yang baru juga. Kita nggak bisa bilang, dan kalau boleh jangan ada keluar, memang begini kita ngelakukan. Itu sangat dihindarkan dalam dunia yang sekarang ya. Kita tahu bahwa dulu itu kalau mau belanja kita harus lihat baju dan harus ini gitu. Sekarang pada akhirnya orang bilang, nggak apa-apa lu beli aja, kalau memang misalnya bajunya kekecilan lu bisa balikin nanti aku ingin. Tapi modelnya harus sama. Nah itu, jadi nggak
nggak ada lagi yang namanya dunia yang dulu yang cukup tanda kutip rigid ya prosesnya. Sekarang itu mungkin orang lebih lebih menginginkan namanya flexibility. Ya, kemudian nomor 7, tailor the delivery approach based on the context. Nah, kalau ini sangat sangat selalu diemphasize oleh atasan saya. Beliau itu selalu bilang, kalau lu ngerjain project, kalau lu mau ngelakuin sesuatu, even kalau lu mau berbicara sesuatu, lu harus tahu konteksnya apa. Oke, konteksnya. Apakah konteksnya itu kita menanyakan atau memberitahu, itu yang pertama, yang basic. Yang kedua, konteksnya kita dalam proses itu apa, memperbaiki, atau memang sesuatu yang sudah kita plan. Jadi, dalam hal ini, ya, dalam hal ini, ketika kita men-tailor satu project, ya, atau kita meramu bagaimana kita menjalankan, semuanya, semua aktivitas itu harus benar-benar pada konteks yang seharusnya, ya. Misalnya kalau orang desain, konteksnya desain, kita ngomongin desain itu biasanya itu kan sesuatu yang apa tanda kutip yang ideal, ya. Konteksnya itu ketika dia ngomong presentasi ke customer bilang, oke, secara good practices dari kami gini loh, konteksnya kami ngomong ini adalah ideal, oke. Nah, ketika kita mendeliver mempresentasikan itu, tapi dari fakta lapangan yang kita terima begini. Nah, untuk mengadjust hal yang ideal ini dengan hal yang di lapangan, ya, konteksnya ya, konteksnya itu, maka kita akan menjalankan desain yang seperti ini. Jadi bukan ujuk-ujuk desain yang harusnya kita akhirnya kita propose itu, bukan. Kita harus membedakan bahwa ini yang ideal, ini yang di lapangan. Dalam konteks supaya lebih make sense dan value-nya ya tetap didapat, harusnya dilakukan seperti ini. Nah, itu penting sekali. Oke. Kemudian build quality into process and result dari dulu ya, tapi sekarang lebih dimasukkan lagi. Kalau dulu quality adalah tools yang harus kita gunakan. Jadi sekarang itu enggak, dalam setiap activity kalau boleh quality itu sudah in dalam itu. Bisa jadi misalnya kalau kita bilang gue mau ngelakuin ini rather than inspect, gue akan melakukan kayak audit dalam proses sehingga memastikan produk atau outcome dari activity kita bisa melakukan memberikan value yang paling baik. Nomor 9 ini address complexity using knowledge, experience, and learning. Nah, banyak orang bilang, aduh, proyeknya susah nih, proyeknya baru gitu ya. Kalau saya pribadi, ada kayak sekarang ini saya mau kita mau mengimplementasikan di salah satu operator ya di Indonesia untuk mengimplementasikan teknologi yang namanya SRV6, segment routing version 6. Jadi itu akan memberikan flexibility kepada mereka untuk bilang, oke, okay, rather than harus mengkonfigur semua infrastruktur, dia akan bilang dalam satu controller, bilang, aku mau salah satu, misalnya salah satunya itu adalah enterprise customer dia. So, aku mau Bank Mandiri sebagai customer terbesarku punya garansi bandwidth dan experience latency yang sekian. Nah itu, kalau orang mikirin dari teknologi dan kompleksitinya dan step yang akan kita lakukan, gitu, aduh, kalau boleh gue gak masuk proyek itulah, bakal disaster gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, wah, challenge nih gitu. Experience saya sebagai engineer, experience saya melakukan proyek yang mungkin gak saya advance itu, kemudian saya ingin belajarnya, kemudian pengetahuan-pengetahuan dari teman-teman engineer yang sudah melakukan project worldwide, gitu, itu menjadi, oh, complexity itu menjadi challenges yang kita lihat. Gitu. Nah, di dalam si PMBOK itu mau mengemphasize itu bahwa bilang, complexity itu adalah sesuatu yang baik, gitu, yang kita bisa address ya dengan knowledge, experiences, learnings yang kita punya. Ingat bahwa yang menjalankan proyek itu adalah tim, bukan kamu sebagai PM atau sebagai team leader. Oke. Kemudian kita mengaddress opportunities ya, opportunity untuk belajar dan threat atau negative risk-nya kita lihat juga. Jadi kita lihat dari shifting ini rather than state as a race only, sekarang sudah dibuat lebih specific opportunities dan threats. Yang ke-11, be adaptable and resilient, tentu ya. Ini yang selalu bilang, kita melakukan begini, ini waterfall, sebenarnya itu enggak 100% benar, walaupun translasinya di lapangannya seperti itu, ya. Tapi memang di buku ini diharapkan semua orang itu lebih, tanda kutip nih, kalau orang bilang kan, adaptable and resilient ini kan agile gitu ya, mindset-nya agile. Yang sebenarnya kalau kita bahas, enggak exactly agile-nya, agile software development, tapi agile-nya ini memang benar-benar mindset-nya agile. Jadi, itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda lah, cuma punya konsep yang sama.
Dan terakhir, ya, welcoming change lah. Kalau ini enable change to achieve and envision future state. Jadi changes itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan kalau dalam proyek itu, ya, konsepnya itu, dalam proyek itu kita harus melakukan perubahan seradikal apapun for the sake of customer, for the sake of value yang kita deliver, kita harus ikut. Mungkin ada constraint-nya ya, kaitan dengan cost, waktu, tapi semangatnya harus itu. Nah, cost, scope, timeline itu sesuatu yang bisa didiskusikan. Dan customer, pengalaman saya, selama itu akan mendeliver dan dia rasa yakin selama itu dia akan menerima value yang maksimal dari proyek itu, saya belum pernah ada lihat hesitation dari customer. Nah, di sini itu saya state-nya, di saya rampungkan semuanya, sebenarnya kuncinya adalah each project is unique, so how we interact to the project should be also based on this principle, which is the 12 principles yang akan kita lihat di buku. Ya. So, jadi itulah dari saya ya. Jadi mungkin saya serahkan ke moderator. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau silakan. Ya, terima kasih Pak Jerry untuk materinya. Nah, nanti, ini untuk rekan-rekan yang ada di Zoom ataupun di Facebook ataupun yang di YouTube, kalau mau ada pertanyaan silakan aja ya. Untuk rekan-rekan yang di Zoom bisa langsung bertanya langsung ke Pak Jerry atau mau di chat Zoom-nya juga bisa. Saya akan bantu bacakan. Begitu juga untuk rekan-rekan yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube gitu. Jadi misalnya mau bertanya bisa langsung diketik aja di kolom komentar di bawah gitu. Nah, ini tapi sudah ada pertanyaan nih Pak dari rekan kita Bapak Syarif Alfarizki. Ya. Ya, pertanyaannya, jika nanti PMBOK 7 officially launch, apa yang akan membedakan antara PMP dan PMI ICP, Pak? Karena sepertinya PMBOK 7 ini didesain based on dari perubahan bisnis saat ini yang sudah mengarah ke agile. Nah, selain itu di New Eco 2021 ini pun untuk exam-nya sudah 50% dan untuk prediktif dan 50% untuk agile. Ya, oke. Okay. Kalau saya terus terang nggak bisa jawab bagaimana nanti, tapi kalau dari saya pribadi yang saya lihat adalah arahnya seperti ini. ICP itu akan menjadi usang gitu, karena memang banyak part dari ICP itu yang tanda kutipnya sudah dimasukkan. Jadi kalau terakhir kemarin ada teman nanyain, Jer, aku mau join PMP ya. Kebetulan saya ada teman yang sudah lulus juga gitu. Teman yang lulus ini kasih info ke saya bahwa, Jer, kalau ada yang mau join, lu bilang dia itu belajar PMI ICP-nya, sama baca PMBK-nya gitu. Karena memang kebanyakan agile-nya pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaannya untuk ICP sendiri, kalau menurut saya belum tahu apakah nanti akan specifically lebih ke arah yang tanda kutip disiplin agile-nya si PMI yang beli ya. Tapi kalau secara generik konten dari PMI ICP ya, itu sebenarnya sudah dimasukin di PMP di PMBK yang ketujuh. Apakah PMI ICP akan punya source yang saya belum tahu, jadi saya belum bisa jawab. Bisa jadi enggak, menurut saya enggak masalah juga. Sama kayak kemarin kita ngomongin ada PMI RMP. RMP itu apakah tidak bisa pakai buku PMBOK? Ya bisa, cuma kita harus gali lebih banyak karena memang source-nya di PMBOK-nya itu sangat spesifik, sedikit ya. Maksudnya untuk risiko itu hanya satu bab. Tapi karena saya juga ujian PMI RMP itu based on sendiri tanpa nanya orang gitu. Saya coba dan saya coba, oh ini bagian misalnya kayak ngomongin misalnya bagian misalnya qualitative risk assessment. Qualitative apa? Saya cari di Google segala macam. Oh, ternyata PMI ada bukunya juga. Saya baca bukunya itu ya, standarnya itu. Ya tanda kutip lebih karena di buku PMBOK-nya mungkin dia dibikin generik, tapi di sini tuh lebih sangat jelas gitu ya, termasuk kayak ada istilahnya risk appetite itu yang di PMBOK-nya hanya sekilas gitu, di bukunya lebih banyak, lebih detail dibahas. Jadi menjawab pertanyaan tadi Pak, kalau yang saya lihat sih mungkin buku ini akan jadi guideline untuk keduanya. Nah, apakah akhirnya PMI ICP itu jadi tidak relevan lagi? Let's see lah ya Pak. Saya sampai sekarang belum bisa melihat itu dan saya belum punya source atau belum punya cara untuk nanyain itu, karena
Kalau saya nanti udah baca, mungkin benar-benar udah final release ya. Kalau saya kan sekarang masih ada yang snapshot-snapshot. Kalau saya lihat sih bisa jadi seperti itu. Kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Tapi kalau ada lagi, boleh Pak? Mungkin langsung di-unmute aja bisa dilanjutin pertanyaannya. Silakan Pak Syarif. Kalau tidak, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sementara cukup dulu, Pak Jerry. Okay. Terima kasih. Baik, makasih Pak Syarif. Sama-sama, Pak Jerry. Oke. Ya, lanjut nih Pak, dari Bapak Risang Rahaditya. Nah, ke depan untuk sertifikasi semacam PMIRMP ini, untuk eksamnya apakah akan mengacu PMBOK 7? Jika iya, berlaku mulai kapan nih Pak? Oke, ini cukup menarik ya. Karena saya ngelihat ya dari buku dulu, buku keempat saya belajar RMP, ya kan guideline standarnya dari PMI itu kalau nggak salah dia cuma berubah sekali, padahal bukunya udah berubah dua kali gitu ya. Kalau saya lihat itu mungkin yang di sananya mungkin akan di-precise untuk lebih ke arah dunia yang sekarang, which is digital ya gitu. Tapi saya nggak melihat ada urgency PMI untuk merubah source-nya gitu. Karena konsep dasar risk management itu ya tetap dulu sama, identify, ya kan? Identify, plan, response plan, execute, kemudian kita lihat, balik lagi ke identify, standar. Kalau dari saya pribadi standar gitu, dan kalau itu sudah embed di otak kita ya sebagai PM, itu harusnya nggak perlu takut dengan variasinya juga gitu. Cuma mungkin akan ada terminologi-terminologi yang dirubah. Misalnya kalau PM kan selalu ngotot kan yang namanya salah satu risk response plan itu adalah transfer misalnya. Padahal kita tahu ketika ada risiko di proyek, katakanlah kita ada risiko alat yang kita kirim dari Jakarta katakanlah ke pengoboran di Kalimantan itu ada risiko bermasalah gitu. Terus dia bilang itu harusnya ditransfer, artinya kita insurance gitu ya. Kita kasih insurance ke pengirimannya. Tapi kalau kita lihat nih, kalau misalnya mesin ini tenggelam di laut. Oke. Si pihak ekspedisi akan membayar kita seharga tanda kutip seharga mesin itu. Nah, di kitanya gimana? Apakah proyek kita akan tetap jalan smooth seperti semula? Enggak, kita akan nunggu mereka mengirimkan kembali. Secara finansial atau financially kita tercover. Secara scope enggak, secara schedule enggak. Nah, mungkin ini akan dirubah ya di beberapa sertifikasi yang lain, transfer itu sudah diganti sama share ya. Mungkin perubahan-perubahan itu hanya seperti itu. Kalau saya pribadi, tapi mungkin saya sangat bisa salah kalau saya melihatnya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan, Pak. Silakan Pak Risang. Jika ada lanjutannya. Cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih Pak, dari Ibu Marina Noviani. Motivate, influence, coach, and learn. Apakah akan melibatkan proses coaching pada proyek-proyek yang menggunakan metodologi agile? Silahkan, Pak. Oke, ya. Ini menarik nih. Ini sesuatu yang menurut saya briliannya PMI ya. Jadi, PMI ini sebenarnya dulunya menjadi satu tanda kutip kayak apa benchmarking, tapi satu sisi yang lain kita harus akui nggak secepat itu ya, dia nggak se-agil itulah. Jadi instead of langsung di embed di buku ke-6, dia bikin satu buku kecil untuk agile gitu ya. Nah, yang tadi itu Bu, yang apakah itu akan diambil? Menurut saya sebaiknya iya, karena kita harus lihat bukunya ya Bu ya. Sebaiknya iya, karena itu hal yang sangat baik dari dunia agile. Di dunia agile itu yang konsepnya ya, kita punya agile principles itu ya. Kita ada manifestonya yang 4, ada yang 12 itu. Di situ kan dibilang, jelas-jelas dibilang bahwa untuk bisa menjalankan project dengan baik, untuk bisa mendeliver value yang paling tinggi, untuk bisa mendeliver outcome yang paling tanda kutip efisien dan efektif, ya, timnya harus kuat. Which is dalam hal ini nggak akan pernah ada itu satu kita misalnya hire semua orang terpintar di dunia dikumpulin jadi satu, ya, jadi satu kemudian menghasilkan produk yang paling baik. Belum tentu. Akan ada proses coaching, akan ada proses negotiating, akan ada proses
fighting lah, kalau saya bilang fightingnya berantem, akan ada proses adjustment dari sana sini. Itu kenapa istilahnya dia bukan training, tapi coaching. Nah, coaching ini, kalau kita ngomongin IT ya, coaching itu kan saya jago C++, saya panggil orang yang belum jago, saya coach dia, oke, begini. Kalau terjemahannya ke situ, menurut saya itu terlalu sempit. Kalau coaching itu lebih ke arah bagaimana kita bisa meng-coach orang untuk menyadari bahwa in the end of the day, this project should produce an outcome that has the highest value to the customer. This, maksudnya customer ini belum tentu harus orang luar ya, karena bisa jadi internal. Customer ini adalah orang yang akan menggunakan deliverable dari project kita ini. Nah, itu yang paling penting. Nah, proses coach itu, ya kalau ibu bilang, apakah ya sebaiknya ya, karena itu hal yang baik, yang menurut saya sangat-sangat penting untuk di-adopt di buku yang baru. Enggak usah di buku yang baru, di kita, dunia kita. Keluarga aja misalnya, kita sama anak ya. Kita kan tahu kan, meng-coach itu bukan berarti exactly apa yang kita lakukan harus diikutin. Kan banyak kecil lah, misalnya anak nih. Kalau saya nyuci piring ya, simpel aja. Saya nyuci piring itu biasanya begini. Saya bersihkan dulu semua, ya. Bersihkan dulu pakai air, sampah-sampahnya, baru saya sabunin. Sudah saya sabunin, saya bilas. Oke. Okay? Sesudah saya sabunin, saya bilas. Saya langsung tiriskan gitu. Oke. Okay? Nah, anak saya yang perempuan agak berbeda itu. Dia enggak masalah, dia ambil sabun. Terus dia suka tirisin-tirisin begitu, terus dia siram, apa baru dia sabunin, dia campurin ke ember, terus dia ambil keluar, disabunin lagi sama dia, kemudian dicampurin lagi dan ember itu baru ditirisin gitu. Nah, saya lihat nih, oh ternyata yang dilakukan anak saya perempuan itu jauh lebih bersih dari saya. Kalau saya cepat, ya bersihin jadi dia namanya laki-laki kan gitu. Ternyata dia itu selalu komplain. Ini kok ada minyaknya atau apa? Dan dia ngeliat proses saya itu, saya ngajarin dia begitu, cuma dia, enggak, aku bisa lakukan lebih baik untuk outcome yang lebih baik. Nah, proses coaching ini seperti itu yang diharapkan terjadi di project, kan? Makanya, enggak, kita balik lagi deh ke filosofi project itu unik itu. Dan hasil yang baik itu, saya mungkin bikin best practice yang menurut saya, tanda kutip, it is good practice. Ternyata anak saya punya good practices yang lebih, menurut saya sekarang itu lebih best practice. Tapi dia itu boros air. Itu aja bedanya. Jadi bisa jadi ya Bu Marina bisa sangat bisa dan saya harapkan juga seperti itu personally. Itu kira-kira. Mungkin ada tambahan Bu Marina mau dilanjutin? Ya, Bu Marina kalau mau dilanjutkan silakan. Ya, terima kasih Pak Jerry atas penjelasannya. Karena memang akhir-akhir ini saya tertarik di bidang coaching dan berarti ini inline gitu ya dengan ya. Dengan penanganan proyek-proyek ke depan gitu, Pak. Terima kasih, Pak Jerry. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Marina. Nah, selanjutnya nih pada pertanyaan dari YouTube sih. Nah, dalam mengelola proyek sehari-hari, apakah akan terpengaruh dengan adanya perubahan edisi PMBOK nanti? Mohon pencerahannya, Pak. Oke. Okay. Kalau menurut saya, prosesnya justru kebalik ya. Yang terjadi di lapanganlah yang membuat buku ini berubah. Jadi bukan buku ini yang berubah di lapangan, enggak, kebaliknya. Jadi banyak orang selalu, ya itulah makanya orang banyak itu selalu bilang, oh buku ini bagus, enggak gitu loh. No, nothing is perfect in this world except God gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat justru kebalikan. Ya. Yang terjadi itu adalah buku ini dibuat, direvisi, atau diapailah namanya itu, karena memang di lapangannya itu udah enggak kayak ya relevan lagi yang seperti itu. Ya, jawaban singkatnya seperti itu. Buku ini terjadi karena perubahan yang di lapangan. Bukan buku ini akan merubah di lapangan. Untuk banyak perusahaan, buku ini akan memvalidasi beberapa orang PMO, beberapa orang praktisi project untuk bilang ke manajemennya, Pak, Bu, Bos, CIO, my CIO, my dear CEO, it's time for us to change. Ya. This is already been validated by PMI. Jadi, instead of ini yang merubah, bukan. Enggak, ini hanya memvalidasi aja bahwa di lapangan itu sudah tidak seperti yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Itu, Mbak Okta. Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Pak, ya. Ya.
kalau sekarang ini kan ada PMBOK 7, kemungkinan akan ada pula yang ke-8 dan seterusnya. Menurut Bapak nih, untuk kami sebagai pelaksana proyek, apakah harus mengikuti metode sesuai PMBOK terbaru, Pak? Nah, ini. Oke, terima kasih. Jadi, balik lagi, saya senangnya PMI itu kenapa saya aktif ya. Saya juga aktif di beberapa organisasi nirlaba yang lainnya, asosiasi kayak Asosiasi Audit ISAKA gitu ya. Dalam prosesnya, PMBOK itu yang saya lihat ya buku itu selalu mengadopsi kehambelannya mengatakan bahwa aku adalah sesuatu, kalau bisa ngomong ya, buku itu bilang aku ini hanya framework, aku ini hanya, kalau mau perang aku itu hanya gunakan senjata gitu. Aku itu adalah terdiri dari pengalaman-pengalaman orang yang diadopsi dan dibuat dalam tulisan yang tanda kutip formal untuk kemudian kamu bisa serap, kamu bisa pahami, dan kamu bisa terjemahkan untuk menjalankan proyek kamu. Ya. Jadi adanya seperti itu aku kenapa suka buku. Jadi nggak misalnya di PMP itu. Jadi ya dulu aku juga baru-baru PMP bilang, oh aku udah PMP buku ini. Ya. Lama-lama itu saya pahami nggak seperti itu gitu. Jadi yang menjawab pertanyaan tadi kayaknya ya saya nggak bisa jawab gamblang, tapi intinya seperti itu. Mau PMBOK berapapun ya, maupun berapapun, sebaiknya itu tidak merubah cara Anda kalau dalam posisi proyek Anda lancar-lancar aja. Artinya lancar-lancar aja, proyek Anda mendeliver value yang paling baik buat customer, proyek Anda sangat efisien dalam artian benar-benar utilize mock budget, kemudian on time, mungkin on time nggak mungkin, hampir belum pernah ya, maksudnya sesuai dengan schedule deadline yang keberapa gitu ya, ya seperti itu gitu. Jadi nggak perlu di adjust kalau memang masih fine ya, mungkin lebih ke arah learning aja. Oh ternyata ada seperti ini, mungkin terminologinya lebih baik, mungkin akan membantu kita bisa mempresentasikan project progress kita lebih baik gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang sudah okay, buku ini hanya akan jadi panduan kita untuk lebih okay lagi. Ya, jangan merubah sesuatu yang, oh kata buku ini seperti, enggak. Buku ini enggak pernah men-state seperti itu. Kalau buku ini bisa ngomong, bilang, aku hanya guideline. Apalagi sekarang udah jelas kan, hanya principles. Yang which is, translasinya apa? Ya itu yang tadi sampai mungkin digital content, framework, digital, itu supaya kita bisa, supaya si PMI ini cukup agile untuk meng-catch-up apapun perubahan di lapangan. Ya, jadi jawabannya sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sorry, saya bukan ya, saya juga nggak orang ahli lah ya. Jadi saya lihat di sini banyak teman-teman saya kenal beberapa yang sudah menjalankan proyek mungkin 25-35 tahun. Ampun suhu, tapi ini hanya pengertian saya ya. Saya bisa salah, saya bisa enggak benar, tapi dari saya pandangan saya pribadi, kalau buku-buku ini mau ke-7, mau ke-8, mau ke-100 nanti itu lebih ke arah mungkin bolehlah jadi benchmarking kita ya, benchmarking kita untuk menjadikan reference untuk menjalankan proyek kita dengan lebih baik lagi. Ya. Kalau sekarang baik, lancar, dan customer happy, dan ingat ya, value, itu buku ini kan bilang value. Value itu nggak selalu uang, nggak selalu efisiensi proyek, tapi bagaimana proyek outcome Anda bisa ditranslate untuk kebaikan customer kah atau internal kita. Kira-kira seperti itu, Bu Okta. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih, Pak. Pak, boleh stop share-nya, Pak? Boleh. Oke. Okay. Ya, tadi itu sudah menutup pertanyaan untuk sesi ini, ya, Pak, ya? Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Ya, terima kasih banyak Pak Jerry atas penjelasannya, dan semoga nanti di lain waktu kita bertemu lagi dengan tema-tema yang lain ya Pak ya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat untuk Bapak dan Ibu, sudah dibantu ya, sudah ada di chat room-nya, jadi bisa langsung hubungi tim kami, nanti kami akan informasikan gimana sih cara untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, okay. Terima kasih Pak Jerry untuk materinya, materi sangat bagus sekali, semoga dapat bermanfaat juga ya bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu sekedar mengingatkan kembali ya, ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberi bantuan donasi untuk orang-orang yang berdampak COVID,
COVID-19 bisa hubungi kami, dan jika ingin memberikan donasi silakan untuk mengirimkan juga bukti transaksinya. Nanti akan kami informasikan laporan hasil donasinya juga. Nah, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa juga nih buat hadir di webinar selanjutnya yaitu pukul 2 dengan topik 5 effective tips to manage time dan energi, yaitu bersama Ibu Imung Hikmah MSI. Nah, itu pukul 14.30 ternyata. Oke, jangan lupa ya. Nah, kalau gitu sudah berakhir sudah sesi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan semua yang berpartisipasi dalam webinar ini, dan semoga dapat bermanfaat juga ya untuk rekan-rekan semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih, selamat siang. Adios.